Alright everyone, jadi dalam video ini kita akan mencoba trik menjawab soal kosakata khususnya untuk simple words. Kenapa simple words? Pada dasarnya, di dalam tes TOEFL, vocabulary questions itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah simple words, yang kedua adalah difficult atau advanced words. Tapi dalam video ini, kita hanya akan membahas trik menjawab soal kosakata simple words. Nah, simple words di sini maksudnya adalah kosakata bahasa Inggris dalam konteks sehari-hari yang kebanyakan orang pakai dalam kesehariannya. Seperti school, map, teach, run, think, fire, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan dari kita pasti sudah tahu kan arti dari kata-kata ini. Nah, dalam tes TOEFL, khususnya bagian reading, kata-kata ini pun akan juga ditanyakan. Nah, sebenarnya cara menjawab soal kosakata simple words ini cukuplah mudah. Triknya adalah, pilihlah jawaban yang memiliki arti yang paling berbeda dengan kata yang ditanyakan dalam soal. Hal ini dikarenakan simple words yang ditanyakan dalam tes TOEFL, khususnya bagian reading, itu biasanya akan memiliki makna yang berbeda atau berubah sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, trik ini cukup mudah kan? Nah, sekarang coba kita praktekkan trik tersebut dengan menjawab beberapa soal. Kita mulai ya. Nah, coba kita lihat soal ini. Tanpa membaca teks, coba kita langsung lihat soal nomor 2. Nah, soal ini menanyakan kata stores. Nah, kita semua kemungkinan besar sudah tahu apa arti kata stores itu. Stores itu kan seperti toko ya. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, mana saja sih kata-kata yang maknanya sama dengan toko? Ada pilihan C, shops yang artinya toko. Lalu ada pilihan B, markets yang artinya pasar. Lalu ada pilihan A, departments yang kita bisa samakan dengan department store atau swalayan. Dan yang paling berbeda adalah kata supplies yang artinya cadangan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah supplies karena supplies memiliki makna yang paling berbeda dengan stores yang berarti toko atau pasar atau swalayan. Nah, untuk lebih memastikan apakah benar jawabannya supplies, kita bisa lihat kata stores tersebut di dalam teks. Nah, kita bisa lihat di sini, stores dipakai dalam konteks kapal laut. Nah, oleh karena itu, store di sini bukan toko, tapi tempat penyimpanan atau cadangan. Namun, tanpa membaca teks pun, tadi kita bisa memilih jawaban yang benarnya, kan? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Di soal ini, kita bisa melihat bahwa kata yang ditanyakan adalah take. Take memiliki arti mengambil. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, kita akan lihat kata mana saja yang memiliki makna yang sama dengan take yang artinya mengambil. Kita bisa lihat ada D, grab, yang artinya mengambil. Lalu C, possess, yang artinya memiliki. Lalu A, hold, yang artinya memegang. Nah, ketiga kata ini kurang lebih memiliki makna yang sama dengan take yang artinya mengambil. Lalu mana kata yang memiliki arti yang paling berbeda? Yaitu B. Ya, jawabannya B, understand. Karena understand berarti memahami. Kita lanjutkan ya. Di nomor 4 ini, kata yang ditanyakan adalah school. Nah, kita semua pasti sudah tahu arti school itu adalah sekolah ya. Nah, sekarang coba kita lihat kata-kata mana saja yang memiliki arti yang sama dengan school. Ada kata college yang artinya kampus, lalu ada kata university yang artinya universitas, lalu ada kata educational institution yang artinya institusi pendidikan. Ketiga kata ini kurang lebih memiliki kata atau arti yang sama dengan school yang maknanya sekolah. Kita pilih jawaban yang paling berbeda maknanya, yaitu a common belief. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.